Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal al-islamu iddah wa ja'alal al-Qur'an imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi singkat dengan tema Perpisahan dengan Bulan Ramadan. Tidak terasa sudah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa neraka. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul merenungkan Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama betapa banyak amalan yang ada di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ya sungguh telah luput dari ampunan Allah yang begitu luas. Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh ini. Di dalamnya terdapat ampunan dosa. Rasulullah Wasallam bersabda, Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Pengampunan dosa, pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga. Begitu banyak amalan di bulan suci Ramadan yang terdapat pengampunan dosa, bahkan itu ada sampai penutup di bulan Ramadan sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan-amalan mereka. Kemudian mereka berharap-harap agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan khawatir jika tertolak. Mereka lah yang disebutkan dalam firman Allah yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi wa yang artinya dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan mereka para salaf begitu berharap agar, agar amaran, amalan amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sebagian ulama sampai-sampai mengatakan para salaf biasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama enam bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian enam bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau-kalau amalannya tidak diterima. Namun, berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita, kita begitu pede dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh, teramatlah jauh antara kita dengan mereka. Karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan tersebut untuk bertakbir dalam rangka bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi walitukmilul iddata Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur di sini dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah, berupa taufik untuk melakukan puasa, kemudian untuk melakukannya mendapat pembebasan dari siksa neraka dan ampunan yang diperoleh ketika melakukannya. Atas nikmat inilah, seseorang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan bertakwa kepadanya dengan sebenar benar takwa. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar benar takwa adalah mentaati Allah tanpa bermaksiat kepadanya, mengingat Allah tanpa lalai darinya, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tanpa mengkufuri nikmat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di penghujung bulan Ramadan ini, hanyalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka yang kami harap-harapkan dari Allah yang Maha Pengampun. Kami pun berharap semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadan, walaupun kami rasa amalan kami begitu sedikit dan begitu banyak kekurangan di dalamnya. Hazawasallallahu ala nabiina Muhammad. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.